Halo Mengs, balik lagi sama gue Sanov. Oke, hari ini gue lagi ada di tracknya UX Reborn, kepunyaannya Arkham. Gue dulu udah pernah main ini, ternyata diingetin sama teman-teman di sini. Nah, gue di sini nggak sendiri nih Meng, gue ada Deova, ada Alfi, dan ada Fasya. Halo semuanya. Halo, halo halo Bang halo Sano, halo halo Sya, halo Vi. Ya, gua nggak disebut. Oh iya. Oh, halo Bas, halo Bas. Di sini ada Baskara, apa duduk di sampingnya Bli, dia sebagai navigator ya. Yoi. Oh iya. Gua pengamat aja. Oh iya, gua di sini main sama tim Barbie nih, Meng. Kebetulan ini mobil editannya Bli, Bli Ova. Tapi mobil aslinya ini kepunyaannya Nix ya. Dan udah diganti sama Bli. Dari liverynya dipakein apa roof rack, terus dipakein soft top juga, ada ban serep, ada tas sampah, ada bensin cadangan, winch belakangnya. Oh iya, nah untuk winch belakang ini editannya si Tegar ya, bikinan Tegar ya Bli ya. Benar benar benar, Tegar. Nah, bikinan Tegar. Nah, kalau untuk bagian depannya ini juga winchnya ini nih bikinannya si Tegar nih, Giggle Pin ini nih. Kalian bisa minta ke Tegar kalau misalkan 30.000 ya satunya. Aduh. Waduh. Edit. Tolong dikondisikan ya. Oh iya. Oke, dan sekarang kita mau coba ini mobilnya Riova di tracknya UX Reborn. Oke, lanjut sekarang untuk bagiannya si leadernya beli off aja, gua paling yep. Terakhir aja. Oke, siap ya semuanya? Siap. Yep, siap. Oke. Bang Alvi siap, Bang Alvi siap, siap. So ini rolling. Mantap ya, siap ya semuanya ya. Oke, kita doa dulu ya sebelum boleh, masuk boleh, track ya. Boleh. Siapa pimpin doa ini? Berdoa ntar di dalam soalnya ketemu kobra katanya. Oh iya. Iya, kita mau masuk hutan soalnya. Siapa? Hutan, banyak ular kan. Ayo, ayo, quick. Yuk. Ya, quick. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kepercayaan masing-masing ya. Oke. Kenapa Mas ya? Wow. Kenapa Mas ya? Ada problem kan di belakang? Aman ya? Aman. Pasti agak mogok nih kayaknya solarnya nih. Tuh tadi. Pasti mogok solarnya. Gua perlu balik gak ini sih ya? Perlu derek gak lu? Udahlah, bertiga aja dulu. Aman ya. Hah? Oh iya, Bang Alfi udah pernah nyoba track ini belum, Bang Alfi? Udah. Cuman belum semuanya. Lompol sampai sini ya. Berhenti di tanjakan. Waduh. Ini salah satu map favorit di itu motornya. Mantap ya. Gila, kita bernostalgia lagi ya. Nah, ini kan buatannya Arkham tahun berapa sih ya? 2000. Berputar kayak gini. 19 atau salah. Banyak bener. Oke, Bli, cerita dong Bli, gimana Bli? Kenapa mau modif mobil ini? Oke, jadi sebelumnya ada sedikit cerita sih. Jadi sebenarnya saya ini kan apa main Madrana tuh dari tahun berapa sih? 2018 atau 2019. Nah, di situ kan selain terinspirasi dari Bang Sanok and the Gang, nah juga kemarin tuh sebenarnya pengen banget apa sih? Operate virtual tapi yang spesial event-event IOX gitu loh. Jadi
aku tuh dari tahun 2019 deh kalau nggak salah, sempat edit beberapa mobil, ngikutin event-eventnya IOX. Jadi yang pertama dulu aku ingat bikin Land Cruiser yang 110 kalau nggak salah, itu waktu event di IOX Joli, Jogja Bali. Itu Bang Sana masih ingat nggak Bang, tahun berapa itu Bang? Joli. Lupa. Oh, itu ada itu, tapi sekarang udah hilang mobilnya, dulu apa reinstall laptop jadi hilang datanya. Nah itu reeditan pertama. Nah kedua habis itu Andalas, IOX Andalas itu tahun 2019 kalau salah. Nah IOX Andalas itu saya meredit juga yang basicnya HJ79. Oh yang sekarang ini ya? Yang sekarang ini itu IOX Andalas itu, tapi livery-nya masih yang tim survei. Nah terus kemarin kena apa sih namanya, apa virus apa kemarin, corona ya, COVID. Nah, kan COVID kan sempat vakum tuh semuanya, nggak ada event lagi kan sementara kan. Yeah. Nah sampai kemarin itu dapat info dari Rai fokus diri bakal ada event IOX lagi di tahun 2023, yaitu ini IOX Pala Pagar Alam Lampung. Di Lampung kan? Lampung, dari Pagar Alam sampai Lampung kan. Pala 2023 itu kalau nggak salah tanggal 7 Mei sampai 20 Mei deh, kalau nggak salah ya, mari lihat di info-nya. Nah, karena based on itulah aku gatal lagi nih pengen meredit mobil gitu, yang tipiknya IOX. Makanya kemarin sempat ngoprek-ngoprek, lihat-lihat referensi lagi, buka-buka Google, temulah mobil ini gitu, kayaknya bagus nih, Jeep JK Brutu yang dari Nick 2012 itu. Oke. Nah, proper proper banget kayaknya nih kalau diedit. Akhirnya iseng-iseng ngotak-ngotak sampai sekarang ini, sampai kita bisa main bareng nih sebenarnya. Melewatin beberapa tahap kemarin, sempat nge-crash juga beberapa kali, sempat nge-crash sama dicoba sama Tegar juga, terakhir sama Baskara. Makasih ya Bas ya, udah luangin waktu Bas buat siap, coba. Siap. Terima kasih banyak pokoknya bantuan teman-teman. Ya, terus ingat. Yang spesial sih dari mobil ini sebenarnya custom add-on ya dari Bang Tegar. Ini mungkin one and only one sih kayaknya, tak lihat ada Google apa Google Pin di sini. Oh, benar. Di Matra Hunter. Makasih ya Bang Tegar, ini udah disumbangkan ke gininya. Winsor, ke Rubicon-nya ya. Nih. Bener sumpah, ganteng banget ini. Iya. Jadi gitu Bang, singkatnya Bang. Nanti kalau 2024 ada event IOX lagi, mudah-mudahan ada ya tiap tahun ya. Ya aku pasti bakal reedit lagi lah. Terus nanti basicnya apa lagi? Itulah ceritanya, ini mobil reditan dari Mahir beli Ova Kadek. Oke, sekarang kita menikmati kesuguhan track-nya dari Arka dan mobilnya di Ova Kadek dari Lorena. Dari interiornya sih, dia udah pakai roller biasa dari V ya. Jalan oke. Travelnya long banget ini, nggak tahu berapa. Tak coba pakai rolling masih panjang ini. Oh iya, ini sekarang kan aku baru kenal juga. Halo Bang Alvi. Halo Bang. Halo. Sibuk apa sih sekarang? Sibuk apa ya? Ya gitu deh, kuliah juga kan, jaga bengkel. Oh, punya bengkel Vi? Iya punya. Di mana? Punya bokap sih, Karawang. Bengkel per mobil, suspensi kaki-kaki mobil.
aja berarti? Mobil apa aja, mau mobil tronton, truk juga masuk. Oke. Spesialis ya. Udah lama sih kerja, emang udah usaha itu. Kalau usaha sih bokap dari tahun 95 ya. Iya, udah lumayan lama sih. Bengkel pertama di Karawang, bengkel per mobil. Oh gitu? Iya. Namanya apa? Cakep bener, Bang. Nama bengkelnya Ade Jaya Per. Tapi memang khusus buat kaki-kaki gitu ya, Bang Alfi ya? Iya, kayak per mobil, shockbreaker, sayap. Nurunin atau apa gitu. Bang Alfi bisa ninggiin gini nggak? Ninggiin standar hidup aja ya. Anjir. Standar hidup gak tuh? Anjir, ini lumpurnya dalam banget. Pepet kiri pepet kanan aja cari traksi ini. Realistis nih mapnya, makanya mantap. Seneng gak? Iya, Ade Jaya Per. Ade Jaya Per. Ada kok di Google Maps juga ada. Thank you Bang Sano promosinya. Sekedar ngopi-ngopi gitu kan, siapa tahu bisa naikin taraf ini, taraf hidup. Mantap lah Bang Alfi, sukses terus ya Bang Alfi ya. Amin, amin, thank you semuanya, thank you. Berarti nanti kalau mobil gua itu kenapa-napa deket tuh dari Cikarang ke Karawang. Boleh tuh, boleh. Kalian tukar-tukaran aja itu, KBK kan ahlinya custom juga tuh. Ade apa tadi namanya Bang Alfi? Ade apa? Ade suspension, Ade Per. Ade Jaya Per. Iya. Oh, Ade Jaya Per. Iya. Boleh, boleh nanti. Kapan ya punya mobil ya, nanti main lah. Doain dulu, doain dulu, doain dulu. Nah, kalau Baskara nih ngapain nih Baskara di sebelahnya Leo Mandri ngapain tuh? Ya lagi lagi sibuk navigator nih. Lagi lihat ini, lagi lihat GPS ini arahnya mana gitu. Eh, ya. Negatif depan hati-hati. Ini navigatornya gimana sih, belok kiri apa belok kanan, bos? Yang jelas dong, bos. Kita telepati lihatnya dari jauh. Iya, hati-hati, hati-hati. Oh, tapi aman kok. Nih, tenang, mobil ini udah tak sesuaiin kemarin jumpernya, suspensinya. Jadi ya insyaallah ya agak susah lah kelompok. Itu beli edit sendiri beli gininya. Apanya? Wah, kurang satu nih. Apanya? Di atas. Win atas ada kok di samping itu? Maksudnya win sih ya, ditaruh di atas. Oh, boleh boleh boleh. Iya kan? Nanti, ini kan baru yang depan aja dua nih. Jadi yang kolong bawah itu pakai PTO, kolong atas pakai Giggle Seat. Ah, iya. Jadi yang atas ini beli pasang lagi beli, bisa beli. Berarti yang Giggle Pin taruh di atasnya ya? Enggak dong. Yang mana? Di atas ini, di atas roof rack. Di atas roof rack? Iya, pasang win di atas. Oh, diisi diisiin win. Oh iya, kan okay. Kalau itu taruhnya di atas supaya ini. Oh iya, di atas gak ada. Kayak nyender-nyender gini nih. Yang win kan bolanya biar gak keseret. Biar gak keseret bunker kayak gini. Itu posisinya untuk belakang apa samping bang apa gitu? Taruh di belakang juga nggak apa-apa, itu sebenarnya buat geser apa
body Cuma gitu ada ya. body aja. Oh, boleh boleh deh, boleh masukkan. Aku belum tahu juga soalnya. Oh iya, ada yang pasang wing Belum, tiga belum, belum lagi pasang. di room rack. Beneran ini, serius ada. Ya yang offroader tau lah, Bang Alfi pernah lihat waktu Oh bukan bang, saya cuma nonton aja lah. Anjir. Nonton Membruder Atalan Aik, jangan meredah tiba-tiba gitu. Di belakang ada hantu nih, ada ngintil. Mana? Mana mana? Oh iya bener. Lalalalalalah, lihat tuh yang belakang tuh. Itu ada supir itu gak sih? Lihat, lihat, lihat. Tolong lah, tolong lah. Tinggalan jauh banget. Lu spam di depan kek? Di belakang gitu. Hah? Itu lo tungguin di... Bentar ya, ini agak tricky deh. Ais, eh. Mama. Cepet banget dah malam ini. Kita baru jalan berapa gitu. Gak bisa bang kalau namatin bang. Gak bisa kalau cuman bukan kita keluar itu gede banget. Ini kalau nggak salah lebih gede dari yang 2022 kemarin diri. Di samping lebih gede berat lumpurnya. Ah lebih berat lumpurnya lebih berat. Gitu. Obstacle-nya juga lebih nyahok lah di sini. Oke, kita lihat dulu nih bagian depan. Kita lihat Alfi mau naik ke atas. Ini naik ke atas tuh turun lagi, Bim. Itu di depannya. Sebenarnya lurus lagi, lurus bisa, cuman dalam banget itu. Iya, dalam. Oke. Pasnya pernah nyemplung situ tuh. Dulu. Iya kan sih, kantong lu sampai iya. Kemasukan mujair. Mujair. Iya. No. Mana. Kan? Tapi gak jatuh dalam, kan? Ya? Itu kalau ini, mobil kan? Biasa udah kelontang gitu. Iya. Astaga dalam banget ini. Wow banget itu. Itu bawa mobil Fuso tumpuk dua itu. Masih tenggelam juga. Duluan ya. Loh, emang ke atas gitu jalannya? Yoris ya. Loh, bukannya dulu pernah berenang di sini loh, ya? Udah lama banget itu. Oh, lama banget ya. Betul juga. Kan sempat berhenti juga main ginian. Bang Sanop aja terakhir main track ini tuh masih pacaran, belum nikah. Iya loh. Itu. Kalau itu depan gimana? Berenang. Apa ya? Berenang dulu, berenang entar. Kita tunggu sini ya. Oke, kita kopi dulu. Mau apa? Kopi mau apa kopi? Aman, Ben? Aman. Oh, dunia apa? Ya lu aman enggak sih ya? Aman. Padahal mobilnya tinggi loh ini. Itu masih hilang juga itu di air. Bener nih belok kiri ya? Abis naik bener, turun. Bener. Cuman lu harus nguin itu. Taruh nah, jangan dulu. Jangan dulu ini, gua mau nguin dulu. Oh, sabar ya. Takut. Guys, aja dulu. Aku izin duluan. Oke. Lu bisa pulang, Bas. Tahu jalan pulang lu? Gua mau terbang naik drone. Oh, di hutan ini lu. Hati-hati, Bas. Yo, bye-bye, Bas. Yo. Oh, dijemput helikopter kayaknya. Oh iya, orang kaya dia. Kaya beruang.
Gak salah sih, kan beruang. Iya, Pasha udah ketawa doang, ya ketawa mulu deh. Pas ya. Aduh, Oke, kita lihat bagian belakang ini. Pasha. Gelap banget. Wede, Pasha, wede. Enggak dong. Enggak. Ya. Beli kita istirahat. Mobil aing. Hmm? Boleh, boleh. Berarti mau ngecamp di sini nih. Ngecamp di sini dulu aja ya, udah malam juga. Ya, soalnya BC1 jauh banget, Mas. Oh iya, masih jauh. Jauh, beda sama yang kemarin apa? Yang 2022. Oh, oke okay, oke. Okay. Yaudah, kita tunggu Fasya datang. Habis itu ngecamp ya. Boleh. Alfi di sini dulu, Vi. Oh, di situ Alfi. Oke okay, oke. Okay. Hati-hati, Vi. Jangan suruk. Aman. Anjir gini gua. Ya. Oh gitu sih. Ah, udahlah. Yaudah, oke. Okay. Kita kayak bakal berlanjut-lanjut partnya nih. Entah kita berlanjut apa enggak. Tapi gua berterima kasih sama Bliova udah diizinin buat ngetes mobilnya Rubicon ini nih. Keren. Dan keren sih mobilnya, keren. Detailnya juga dapat. Ya memang sih ada beberapa, cuman untuk overall sih bagus. Bagus, Bli. Gua suka banget. Simple. Thank you Bang Sabab. Thank you, thank you. Sama-sama. Thank you, Bang. Thank you okay. Buat Bli dan Alfi. Nginep dulu ya, nginep dulu ya. Ya. Oke, okay, kita lanjut.